Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saluran Nusantara Pintar. Orang pintar itu banyak, sedangkan orang yang jenius itu sedikit. Konon, manusia yang terlahir jenius hanya menempati 2% dari total populasi penduduk seplanet bumi. Para ilmuwan meyakini bahwa sebenarnya orang-orang jenius itu membutuhkan proses belajar yang lama. Jadi, kejeniusan mereka bukan faktor kelahiran dan keturunan belaka. Banyak anggapan orang jenius itu memiliki ciri khas berupa rambut acak-acakan, kacamata jelek, dan celana yang dipakai setinggi pinggang. Padahal itu tidak benar-benar loh guys. Orang jenius memang punya kebiasaan-kebiasaan aneh dan nyentrik. Namun bukan berarti mereka suka melakukan hal konyol dan sengaja membuat dirinya terlihat bodoh. Berikut adalah 10 tanda-tanda orang yang jenius. Simak ya guys, siapa tahu kamu ada di dalamnya. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik like and subscribe serta aktifin loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik serta hiburan yang menyenangkan. Are you ready? Check it out. Yang pertama, suka begadang hingga bangun kesiangan. Jangan berpikir bahwa seorang jenius itu disiplin. Mereka justru hobinya begadang di malam hari sehingga esoknya bangun kesiangan. Para jenius bangun di waktu makan siang dan sering melewatkan kegiatan wajib di pagi hari, membuat mereka kesulitan mengikuti sistem kehidupan normal seperti bekerja di kantor dan masuk sekolah. Ya, para jenius menderita insomnia di malam hari. Lalu apa yang mereka lakukan di saat semua orang tertidur? Mereka justru bekerja untuk proyek-proyek kreativitas mereka. Jika kamu memiliki tanda itu, ada kemungkinan kamu adalah salah satu orang yang jenius. Yang kedua, punya selera humor yang tinggi. Kita sering mendapati para jenius itu menyendiri dan pendiam. Itu memang benar, tapi sebetulnya mereka juga punya selera humor yang tinggi. Studi tentang persepsi dan daya tarik seseorang menunjukkan hasil yang mengejutkan pada hasil tes kepribadian bahwa orang-orang jenius justru punya skor humor yang tinggi. Mereka tidak malu-malu untuk melucu seperti badut dan senantiasa tertarik untuk mendengarkan obrolan tentang lelucon. Kalau kamu suka humor juga, kemungkinan besar kamu juga jenius loh guys. Yang ketiga, punya hobi yang unik. Setiap orang tentu punya hobi, tapi para jenius hobinya itu unik, aneh, kekanak-kanakan, dan terkesan sangat unfaedah. Ketika kamu suka main origami atau mengumpulkan kalender bekas hanya untuk mengingat masa lalu, perjalanan karir dan keuangan, mungkin saja kamu tergolong yang jenius loh guys. Sebagai contoh, artis Angelina Jolie misalnya, dia punya hobi mengumpulkan pisau sejak berusia 12 tahun. Kemudian, CEO Facebook, si Mark, dia selalu punya hobi baru setiap tahunnya. Menurut ilmuwan, para jenius memang harus punya banyak hobi agar mereka bisa mengatasi tingkat kemalasan mereka yang sudah sangat akut. Mereka harus menyibukkan diri sehingga tidak terkena depresi. Gimana nih guys? Apakah kamu punya banyak hobi yang unik dan langka? Berarti kamu adalah yang jenius. Yang keempat adalah sangat pemalas. Jangan berpikir bahwa para jenius itu rajin, justru kebalikannya mereka sering terlihat malas-malasan. Itu bukan tanpa sebab, mereka suka malas mengerjakan sesuatu karena otak mereka memproses terlalu banyak informasi. Ilmuwan meyakini bahwa sisi intelektual justru memicu mereka apatis dan kelelahan sehingga malas menggerakkan badannya. Itulah sebabnya para jenius kerap terlihat diam saja dalam waktu yang lama tanpa melakukan apapun. Yang kelima, pengen jalan-jalan terus. Meskipun malas, ternyata para jenius sejatinya senang jalan-jalan terus loh guys. Mereka sering bepergian traveling ke tempat-tempat yang mereka suka. Para jenius tidak suka duduk diam dengan tenang, inginnya terus bergerak. Traveling adalah kebutuhan hidup mereka, jadi ketika mereka sedang bersemangat, pastilah mereka menghabiskan waktu seharian di luar rumah untuk berkunjung ke tempat-tempat yang menarik. Yang keenam, suka mabuk-mabukan. Tanda orang yang jenius yang satu ini jangan ditiru ya guys. Para jenius ini adalah orang yang sangat alkoholik. Mereka sering melihatkan diri dalam aktivitas yang menghilangkan kesadaran seperti minuman keras dan pakai narkoba. Memang kebanyakan dari para jenius menganggap mabuk sebagai bagian dari kreativitas mereka.
Tak cukup dengan alkohol saja, kebanyakan jenius juga merokok. Seperti filsuf jenius asal Prancis, Jean-Paul Sartre, ia bahkan bisa merokok 2 batang sekaligus dalam sekali hisap. Nomor 7 adalah punya mata biru. Nah, ini adalah tanda orang jenius yang aneh ya guys. Ilmuwan bilang orang jenius itu punya mata biru. Apa maksudnya? Sebetulnya ini menunjukkan pada kondisi bola mata yang tampak bening, bersih dan bersinar, pupil mata yang besar dengan retina yang berwarna indah. Penelitian dari Profesor Joanna Rowe dari Universitas Louisville di Kentucky, Amerika Serikat menunjukkan bahwa orang dengan mata biru jauh lebih pintar daripada yang bermata coklat. Mereka adalah orang-orang yang punya banyak strategi dibandingkan mereka yang bermata gelap. Nomor 8 adalah pengen ngedodling terus. Tahukah bahwa orang yang jenius ternyata juga punya kebiasaan artistik banget? Mereka tidak bisa lepas dari ngedodling. Apa itu ngedodling? Ini adalah kegiatan menggambar sketsa untuk tujuan membuat pemetakan dengan apa yang mereka dengarkan dan pikirkan. Orang jenius seringkali membuat gambar-gambar doodle seperti story buat kehidupan mereka. Setiap kali mereka mendengarkan informasi, mereka akan membuat gambar tentang informasi itu. Wah, keren banget ya guys. Nomor 9 adalah mikir berat sebelum tidur. Jika kamu sering berpikir panjang dan berat sebelum tidur, kemungkinan besar kamu jenius lah guys. Itu karena tanda dari orang jenius adalah suka mikir sebelum tidur. Memang para jenius adalah orang-orang dengan pikiran berlebih, dan di antara kelebihan mikirnya itu kadang-kadang sifatnya negatif. Apa sih yang mereka pikirkan? Banyak dong, misalnya tentang kegiatan yang sudah dilakukan hari ini atau bisa suka merencanakan hari esok. Pokoknya para jenius itu selalu merasa susah tidur kalau belum ketiduran sendiri. Dan yang terakhir adalah sering ceroboh. Ini adalah tanda orang yang jenius yang buruk tapi demikianlah apa adanya. Para jenius ini seringkali bertindak ceroboh. Mereka bertindak tidak fokus melakukan sesuatu. Ini terjadi karena mereka sangat multitasking, bisa jadi mereka suka menjatuhkan barang-barang secara tidak sengaja. Kecerobohan ini juga tercermin pada rumah mereka, di mana para jenius memiliki rumah yang berantakan dengan barang-barang di meja kerja yang berserakan. Mereka pun terkadang malas mencuci pakaian dan menggunting kuku. Tapi walaupun semua tanda-tanda ini terkesan negatif, penelitian berkata bahwa sifat berantakan dan ceroboh ini terjadi karena pikiran yang hiperaktif dan super kreatif. So, dari berbagai tanda-tanda orang jenius ini, apakah menurut kamu adalah orang yang jenius? Jika teman-teman suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini ya teman-teman. Terima kasih, bye-bye.